Yang Yoyo butuhkan bukan kata maaf, tapi tindakan nyata. Maksud ibu? Jauhi Yoyo. Yang penting buat Mami, sekarang ini sudah ada alternatif cowok lain. Sandy, off Yoyo. Yes, sekarang Yoyo udah punya pacar deh. Apaan sih? Siapa lagi dong pacaran? Kalau Yoyo itu kagak bisa mikir karena otaknya lemah. Emang? Kalau abang punya otak tapi kagak bisa mikir. Kata ibu Yoyo, kalau Yoyo nolongin orang, Yoyo gak boleh ngarepin apa-apa. Saya pada sosok mama saya. Dia selalu curiga. Tapi ada baiknya saya introspeksi diri. Mungkin selama ini saya yang salah. Sehingga saya pantas untuk selalu dicurigai. Atau mungkin orang lain yang tidak bisa melihat ketulusan yang ada dalam diri saya. Terima kasih atas penolakannya. Ibu jahat. Ibu jahat sama Kak Viola. Ibu jahat. Yoyo. Yoyo. Yoyo gak mau lagi ya ngomong sama ibu. Siapa kamu? Kenapa kamu bisa berada di halaman rumah saya? Jawab! Siapa kamu? Saya... temannya Yoyo, Pak. Yoyo! 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 Mana si Yoyo? Bebo, bebo! Teman lagi aku gitu! Bapaknya Yoyo itu preman kampung. Hobinya aja ngajakin orang berantem. Dikit-dikit bacok, dikit-dikit bacok. Hati-hati tanda, harus jaga jarak. Nanti dibacok nih. Ada apa dengan perempuan itu? Kamu mau bikin malu lagi? Mau bikin masalah lagi? Iya? Hah? Bikin malu orang tua lagi? Pak. Udah diam kamu. Pak. Yoyo! Diam! Yoyo! Kurang ajar! Yoyo! Yoyo!
kenapa? Kok matanya merah? Nangis ya? Yoyo. Yoyo abis dikejar-kejar bapak naik motor, Yoyo takut. Gimana ya? Ya udah, kalau gitu Yoyo ikut Lela aja yuk. Kemana? Ke rumah Lela. Ayo dong Yoyo cepetan. Ayo. Terus Yoyo gimana? Ini nih naik di sini. Bapak duduknya majuan ya, Pak ya. Cepet yo, nanti bapak datang lagi. Ayo duduk sini. Iya, iya. Yo, Pak jalan, Pak. Aduh. Yo. Sekarang Lela nih yang bingung. Yoyo tidurnya di mana ya? Yoyo, bawa maka Lela aja. Hush. Gak boleh, yo. Yoyo gak boleh bobo bareng Lela. Soalnya kita kan bukan muhrim. Yoyo bobo sama ibu boleh. Yoyo dibacain cerita terus sambil dielus-elus. Kok boleh? Udah deh, kalau gitu Yoyo tidurnya di mana ya? Alela, Yoyo bobo di situ aja. Enggak apa-apa kok, yang penting Yoyo gak mau pulang lah, Yoyo. Yoyo takut sama bapak, nanti Yoyo digebukin. Bener, Yoyo berani tidur di situ. Kata ibu kan, anak laki-laki harus berani. Ya udah deh, hati-hati Yoyo. Yoyo bobo ya. Iya. Suntik. Hah? Terus Yoyo mau dipukul sama penjahat. Terus Yoyo gigit aja tangannya. Terus dia kesakitan. Tapi Yoyo gak apa-apa kan? Yoyo baik-baik aja. Ya udah deh. Yoyo sekarang bobo lagi ya. Berani kan bobonya sendirian? Berani. Kalela kenapa? Yoyo tahu nggak artinya cinta itu apa? Enggak, Yoyo. Yoyo nggak tahu artinya cinta. Cinta itu adanya di sini, Yo. Di dalam hati. Di sini. Kok ibu Yoyo nggak pernah cerita kalau kalau di dada Yoyo, di sini Yoyo ada cinta. Cinta bisa dirasain sama orang yang lagi jatuh cinta. Di sini tuh rasanya dakdikduk banget. Yoyo deg-degan nggak? Gimana, Yo? Enggak. Gimana? Sekarang Yo udah bisa ngerasain? Bisa. Bisa. Yang Yo rasain apa? Yang Yo rasain geli abis karena ngelitikin Yo. Tidur dulu ya.
ya Bobo ah. Masya Allah, kejam betul tuh orang. Yang kemarin aja belum baik, satu lagi sakit. Kira-kira siapa ya, Bu? Gak tahu, Bah. Bener. Orang yang berani bikin sapi-sapi aneh sakit. Ayo kaget, ayo pikir. Ibu Yoyo, taunya ibu sapi. Suara apa? Jangan-jangan itu dibawa jahatnya itu. Iya. Buat-buat dia, iya. Yoyo, kamu kenapa bisa ada di sini, yo? Yoyo. Abah! 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 Yoyo jangan dimarahin, Mbah. Lela bisa jelasin semuanya kok. Yoyo jangan dimarahin. Kalau saya bilang tidak, berarti tidak usah dicari. Saya ini suami kamu. Kamu wajib mendengar larangan saya. Maaf, Pak. Saya cuma mau cari Yoyo. Tidak usah dicari. Nanti dia juga pulang sendiri. Jangan sok tahu lah. Mau kamu cari kemana dia? Saya mau cari Yoyo sampai ketemu, Pak. Duduk! Kamu tahu tidak saya sedang apa? Apa tidak bisa menunggu saya sampai berangkat kerja? Hei, kamu jangan kurang ajar seperti anak kamu yang tidak tahu diri itu. Teganya Bapak bicara seperti itu tentang anak kita. Setelah apa yang saya lakukan selama ini untuk keluarga kita, Pak. Oh, jadi kamu mau protes? Saya yang seharusnya protes, bukan kamu. Saya yang capek banting tulang cari duit buat hidupin kamu dan anak kamu yang tidak berguna itu. Cukup. Mungkin untuk Bapak Yoyo memang tidak berguna, Pak. Tapi untuk saya, Yoyo itu sangat berharga. Bahkan lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Kalaupun ada yang salah, itu kita, Pak. Orang tuanya. Bukan Yoyo. Lasri! Lasri! Jadi gitu ceritanya, Bah. Ya, baju kokonya bagus. Yoyo, makanya senang dipinjemin sama Abah. Makasih, Abah. Sekarang rencana Yoyo apa? Kalau Yoyo mau pulang, Abah anterin. Nanti Abah bicara sama Bapak Yoyo. Gak mau, Yoyo. Yoyo gak mau pulang, ah, Yoyo. Yoyo takut sama Bapak. Yoyo mau tinggal di sini aja sama Abah. Yoyo mau belajar meres susu. Sekarang Yoyo boleh tinggal di sini sama Abah. Tapi kalau Abah udah bicara sama Bapak Yoyo, Yoyo mesti pulang, ya. Yoyo nggak usah takut. Ada Abah yang dukung, ada Abah yang belain. Lah, kok belum berangkat? Nanti kesiangan. Biar Abah aja sama Yoyo yang di rumah. Tapi, Bah, Lela mau cuti hari ini. Abis, aduh, badan Lela sakit-sakit nih, nggak enak badan. Abah lihat nggak apa-apa, Lela. Lagi
kalau Abah nggak di rumah, Lela nggak boleh dua-duaan di rumah. Ih, Abah kok kayak gitu sih? Curigaan aja. Lela kan udah bisa jaga diri, udah gede, Bah. Nggak bisa. Kalau kata agama nggak boleh, tetap nggak boleh. Walaupun Yoyo kurang, dia udah akil balik. Kalau perempuan sama laki dua-duaan, pasti ketiganya setan. Yoyo, iya. Gini nih, jadi namanya tuh Satrio. Cuma dipanggil teman-temannya Yoyo. Nah, tuh dia, Yoyo. Sebentar, sebentar. Wih, ada cewek cakep tuh. Hai, boleh kenalan nggak? Nama aku Ling-Ling, kamu siapa? Ole, mulus bener namanya. Tabah. Udah. Lu jangan deket-deket anak gue ya. Jangan lu pakai sentuh-sentuh anak gue. Ntar anak gue kena virus orang suse. Apakah salah dengar tuh, ha? Kenapa? Gak mirip, po. Cakepan dia kemana-mana. Nih, anak mpok. Anak mpok nih. Putih. Nguap aja lu pade ya, udah kayak truk sampah lo. Jangan sembarangan lu, ngeceng-ngecengin orang aja. Emang lu kata badan lu mulus, badan lu hitam, gendut, dekil, pakai hidup lagi. Ngapain lu? Jangan asal nocos dong, lu mau apa lagi lu? Sabar. Lu pakai menyekak gue lagi? Jangan macem-macem, ntar gua ayun pulas lo. Jangan dong, sabar. Maksud kamu ini berempat. Empok itu sebenarnya hitam manis. Hitam manis, hitam manis. Yang hitam manis. Gini nih, Ling-Ling kesini mau cari Kak Yoyo. Ini loh yang pakai kacamata sama yang rambutnya ponian. Assalamualaikum. Saya mau minum, Ma. Jangan. Itu belum steril, Blon. Jangan dulu. Abah sayang sama Yoyo ya? Sayang. Kenapa kamu harus nangis? Sayang. Jadi orang jangan cengeng lah. Jangan keras-keras, Pak. Gak sopan teriak-teriak di rumah orang. Kamu lihat apa yang akan saya lakukan. Yoyo! Yoyo! Bapak. Yoyo! Ngapain kamu di sini? Ayo cepat pulang, ayo! Assalamualaikum, Pak Priyono, apa kabar? Hah? Nggak usah lah basa-basi, Abah. Saya datang ke sini untuk menyeret anak saya pulang. Ayo, cepat! Pak, jangan teriak-teriak. Malu sama Abah Ali. Nggak apa-apa, Bu Lastri. Saya maklum kok. Ah, omong kosong. Kalau Abah maklum, seharusnya Abah menyuruh Yoyo pulang. Bukan malah menahannya di sini. Itu sama saja Abah menyuruh dia kurang ajar sama saya. Pak, sadar. Gak baik berprasangka buruk sama orang lain. Tapi dia yang lebih dulu bertindak buruk. Atau jangan-jangan Abah memang sengaja membuat Yoyo kurang ajar kepada saya. Abah ingin mencari-cari kelemahan saya sebagai bapak. Begitu kan? Astagfirullahaladzim. Demi Allah, sama sekali saya tidak ada niat buruk sama Pak Pri. Apalagi saya mengajarkan Yoyo yang tidak-tidak. Sebetulnya saya mau menyuruh Yoyo pulang. Ah, alasan! Abah memang sengaja menahan Yoyo di sini supaya dia tambah kurang ajar sama saya. Iya kan? Tapi saya ingatkan. Jangan sekali-kali ikut campur dengan keluarga saya. Saya akan bisa marah. Atau saya akan laporkan Abah. Pak. Abah nggak salah, Pak. Yang salah kan Yoyo. Orang Yoyo yang mau tinggal di sini, meres susu sapi, mau belajar. Anak kurang ngajar, bikin malu orang tua kamu.
Ini anak nggak bisa dibiarkan. Ayo cepat pulang. Pak, cepat pulang. Yaya nggak mau pulang. Yaya nggak mau pulang. Yaya mau di sini, Pak. Apa kamu bilang? Kamu nggak mau pulang? Hah? Berani sekali kamu bicara. Kamu pikir kamu bisa melawan bapakmu? Iya. Ayo cepat pulang. Jangan, kamu Pak. Diam. Pak. Diam kamu. Yaya! 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 Lepas! Yoyo! Mau kemana kamu? Yoyo! Yoyo, ayo keluar! Sama Kak Yoyo. Kak Yoyonya ada? Ada perlu apa kamu ketemu Yoyo? Ling-Ling, Kak Yoyonya lagi nggak ada. Sayang sekali ya. Padahal Ling-Ling kesini mau kasih kue buat Kak Yoyo. Titipin aja. Ya, dititipin aja ya. Nanti kasih ke Kak Yoyo ya. Ini untuk apa ya? Begini, Bu. Momongan saya ini pernah ditolong sama si Yoyo. Waktu dia kesasar di pasar, Bu. Yang nganterin dia, Yoyo, Bu. Masa Allah, Bu. Ayah nih, ame nyonya, bangga. Bener dia sampai terharu deh. Ngeliat Yoyo anak ibu. Zaman sekarang, Bu, langka anak yang jujur. Pastinya ibu bangga dong ya punya anak kayak Yoyo. Udah siang nih, Om, Tante, Ling-Ling pulang dulu ya. Permisi ya, Bu ya. Pak, permisi. Terima kasih. Orang lain saja bisa bangga sama anak kita, Pak. Kenapa Bapak tidak? Seburuk itu kah Yoyo untuk Bapak? Ah. Yo studi. Kapan bisa kelar? Aduh mami, ini masih pagi gitu loh. Jangan ngomel-ngomel dong. Ntar juga Vio kerjain. Vio, imut dengken. Papi bisa marah kalau kamu begini terus. Nanti mami juga yang kena deh. Udah deh, pokoknya mami tau beres. Ntar skripsi Vio tuh pasti Vio kerjain. Sekarang mami mau minta tolong. Mami kan mau ke supermarket, mau beli kue-kue dan buah-buahan untuk arisan besok. Tolong cek catering kita ya. Need for Hayden, jangan lupa. Equal scene, mami mau lihat anak mami bisa nggak jadi anak yang bertanggung jawab, oke? Okay? Jaja, Jaja, mobilnya udah siap belum? Halo. Tahu dari mana kalau nasi liwet buatan saya itu rasanya enak? Jakarta ini apa sih yang gak cepat nyebar, Bu? Apalagi nasi liwet bikinan Ibu enak sekali. Kebetulan saya tahu dari salah satu langganan Ibu. Ini pembayarannya. Itu 2 juta untuk 50 porsi. Nanti kalau sudah selesai, saya tambahin lagi, Bu. Aduh, 2 juta? Apa nggak kebanyakan, Mbak? Nggak kok, Bu. Mari, Bu. Alhamdulillah.
Dewi deh. Ntar kalau sampai nyokapnya Yoyo tahu, aduh, bisa lebih berantakan lagi. Ngimpi kamu sudah sampai di mana, Le? Eh? Le, maju. Ayo. Iya, Bah. Sekarang kamu angkat kaki kiri kamu. Pegang dengan tangan kiri kamu. Nah, tangan yang kanan jewer kuping kamu yang kiri. Jangan bergerak sampai pengajian ini selesai. Memang enak. Ini hukuman bagi orang yang ngaji tidak disiplin. Hish. Hei, mulai lagi, Kiji. Yoyo, kata Abah, Yoyo malam ini belum mau pulang ya? Iya, Yoyo kan malam ini mau bobo lagi di kandang sapinya Abah Ali. Asik. Kak Lela mau bobo sama Yoyo juga di kandang sapi. Hah? Shhh, Bu Yo, ngomongnya jangan keras-keras. Nanti kalau Abah denger, dimarahin deh. Udah, Lela pulang duluan ya, yuk. Sampai ketemu nanti ya. Ah, lu sih. Oh, gara-gara lu. Gue jadi salahin. Cuma gitu doang, yuk. Gitu doang. Canda mulu lu. Biasanya lu juga ngerjain kita. Malah lebih sering. Kita cuma sekali ini. Besok-besok, gue balas lu. Lihat aja. Iya, Le. Biasanya kalau orang yang suka ngerjain, sekarang dikerjain. Tuh, dengerin. Lu juga suka curang, yo. Curang? Yoyo? Yoyo curang apanya? Siapa tuh cewek yang amo itu yang ke rumah lu kemarin pagi? Gongsi facoy lu, hah? Dapet tampo berapa lu dari dia, ya? Oh, Ling. Kalau Ling datang, Yoyo kan nggak tahu. Yoyo kan lagi nginep di rumahnya Abah Ali. Hah? Nginep rumahnya Abah Ali? Gue ikut dong. Ya ikut dong. Kita kan CS, yo. Ayo kan CS. Yo, orangnya asik deh pokoknya. Iya. Tapi jangan sampai Abah Ali tahu ya, nanti Yoyo dimarahin. Sip deh, serahin aja. Ya, serahin sama kita. Pasti gak bakalan ketahuan deh. Sip, yuk. Ya. Le, gue kagak bisa ikut nih. Soalnya ada mak gue nungguin di rumah. Gak tau gue disuruh apaan. Ntar kalau sempet, gue ikutan ke sana dah, ya. Udah deh. Ya. Ayo, yuk. Kita berangkat.
Ada orang tuh, lihat, pakai topeng kayak Batman. Siapa dia? Jangan-jangan. Maling! Maling! Ada maling! Ada maling! Sialan lo. Dasar bocah-bocah semuanya. Lo kira bisa menang lawan gue? Dasar lemot. Dia tahu nama panggilan lo, yuk. Iya, yuk. Eh, siapa lo? Pasti lo orang sini ya. Buka topengnya! Yo, badan lo kan gede, yuk. Pegangin. Iya, yuk. Aduh, pegangin, yuk. Bang Umar. Ye, dasar botol lo, botak tolol. Dasar mami. Umar. Jadi selama ini Inti yang jadi musuh dalam selimut. Siapa yang bayar Inti? Di mana iman Inti? Teganya bunuh binatang yang enggak bersalah cuma karena persaingan. Ijal, Yoyo, Abah bangga pada kalian. Mulai sekarang, kapan saja kalian boleh nginep di rumah Abah. Dan paginya boleh minum susu murni secara gratis. Asik! Yes! Bali, Bang Umar gak usah dikasih susunya. Dikasih teh sapi aja udah kenyang ya. Botol, botak tolol. Yoyo, kamu harus pulang, Yo. Orang tua kamu menunggu kamu di rumah. Terutama pesan ibu kamu, bahwa kamu besok harus ngantar catering. Ingat pesan Abah, Yo. Harus berbakti sama orang tua. Kalau kita mau masuk surga. Yo, mau kan masuk surga? Yoyo, mau, Mbah. Yo, lihat, kita dapat rezeki besar. Kemarin ada orang yang pesan catering kita, pasti dia orang kaya. Katanya dia tuh kepepet, jadi nggak ada perusahaan catering lain yang bisa melayani dengan mendadak. Itu namanya berkah dari Allah, Yo. Yoyo mau bantu ibu kan? Yoyo kan emang. Emang suka bantuin ibu. Yoyo suka belanja ke pasar. Terus Yoyo motongin sayur-sayuran. Masukin nasi ke rantang. Bukan, bantuannya bukan yang gitu. Nanti siang Yoyo harus ngawasin catering yang ibu bikin. Itu permintaan dari pelanggan, Yo. Ayo gak mau ah. Yoyo, Yoyo takut kalau Yoyo salah, nanti gimana? Ibu aja yang pergi. Ibu nggak bisa, Yo. Ibu kan masih ada pesanan makanan dari Pak Salim. Ibu udah terlanjur janji. Yoyo di sana hanya ngawasin aja, kok nggak usah ngeladeni. Kata mbaknya itu, yang penting ada perwakilan dari pihak ibu. Supaya kelihatan serius gitu. Terus mbaknya bilang juga nanti Yoyo mau dikasih seragam. Yoyo mau ya? Tapi Yoyo, Yoyo ajak teman-teman Yoyo ya. Iya, tapi harus janji, gak boleh nakal. Thank you.
kantor kecamatan ya? Tahu. Gila, mobilnya banyak banget lagi. Ah, pasti yang punya rumah ini tukang jual beli mobil. Murah banget sih lo. Ini kan rumah orang kaya, ya pasti mobilnya banyak. Kan uangnya banyak, jadi beli mobil 100 juga bisa. Juga tahu. Bang, bantuin dong. Santai aja bang ini. Yuk, masuk dulu ya. Iya. Itu ada kolam renangnya tuh. Tuh, itu iya. Banget. Kita kesana yuk. Tapi kalau ada penjaga gimana? Dah, tenang aja. Buset, airnya bener-bener. Lu norak amat, kayak nggak pernah ngeliat kolam renang aja. Tahu. Gimana kalau kita berenang aja? Ayo, 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 asik renang. Lepas renang aja kan enak. Iya. Kan nggak ada yang lihat. Iya betul juga ya. Keadaan aman terkendali. Suara apa itu ya? Mak jadi kipe. Anak tuyul dari mana ya? Waduh, jajak kecolongan nih. Waduh, dia pada berenang. Kolam. Anak tikong. Tuyul. Tekokak. Siapa yang nyuruh lu pada berenang di sini? Hah? Siapa? Gak ada. Gak ada. Naik, naik, naik. Cih, baru jadi sapam udah sombong. Gimana jadi polisi nih? Ya. Dodol, dodol buluk. Ngomong lu, gue biar kata gue sapam. Gue nih pensiunannya pramuka, tahu? Pantesan palaki biji karet. Iya, ikor dinosaurus. Benar kayak lantai abis nipel. Lu ngedek sama orang tua lu ya. Kualet lu ya. Naik, naik. Naik, ayo. Gua hitung nih. Sampai tiga nih. Lu kagak naik. Cacing lu, gua lepasin semua nih. Ayo, satu. Dua. Perjanjian kita kan, terus kamu sebisa mungkin jangan sampai kamu ngomong sama orang. Jadi kamu nggak boleh ngomong apapun dan sama siapapun di sini. Ngerti nggak? Kamu pura-pura aja kamu nggak bisa dengar yuk. Jadi kalau kamu ditanyain sama orang, kamu geleng-geleng aja, bilang aja. Aduh, pokoknya kamu nggak boleh ngomong deh. Ya, ingat ya yuk. Kamu gak boleh ngomong apapun dan sama siapapun, ya? Itu petugas cateringnya. Waduh, kacamatanya kok besar sekali. Model tahun 60-an. Lucu ya. Boleh dong kita minta alamat cateringnya. Mas, sini deh sebentar. Tapi ya. Yuk. Iya, ada yang mau saya tanyain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya, Bu? Apa betul ini rumahnya Ibu Lika Sasmita? Ah, iya betul. Saya mau mengantarkan makanan yang ketinggalan, Pak. Oh, kalau gitu silakan, Bu, masuk. Silakan, Bu. Siapa ya? Aduh, gue lupa. Anak-anak tuyul belum gue tangkap. Wah, ketahuan maaf lo.
gawat deh. Yang masak nasi liwet ini siapa? Pasti ada koki khusus yang jago masak masakan tradisional. Enggak kok, Mi. Ini yang masak yang punya catering. Dia tuh turun tangan langsung karena Vio minta dia masakin khusus buat Mami. Wah, well deh. Hebat kamu. Gitu dong kalau Mami suruh. Eh, Mas, selain nasi liwet, masakan yang khas apalagi ya? Ada, Mi. Menunya tuh banyak, macem-macem. Terus semuanya juga enak-enak kok. Ntar deh kapan-kapan Mami cobain ya. Wah, eser Viola. Ada apa sih? Kok kamu terus yang jawab? Mami kan tanya sama dia. Duh, Mami gak ngerti sih. Masnya ini, dia tuh gak bisa denger, Mi. Dia juga gak bisa ngomong, gagu. Jadi percuma Mami tanya macem-macem, dia juga gak bakalan ngerti. Siapa yang kamu bilang gagu dan tuli?